Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi di Baitul Ummah. Misi yang terbaru yang akan kita bergerak ialah ke Bangladesh, ke kem tahanan Rohingya di Cox Bazar. Kita insyaAllah akan berangkat petang ini pukul 6.30 dan delegasi misi akan berada selama 5 hari di Bangladesh untuk mengedarkan bantuan makanan dan juga membina telaga air bersih. Selama 60,000 yang telah menjadi mangsa kepada banjir besar di kawasan kem dan ramai yang terputus makanan dan ubatan, dan kita sedang cuba mengusahakan supaya bantuan ini akan segera disampaikan dalam tempoh yang terdekat. Dan misi ini akan dianggota oleh 5 orang daripada sukarelawan MAPI. Dan kami sedang berusaha untuk mengadakan perundingan dengan pihak berkuasa di Bangladesh supaya memudahkan kita menyalurkan bantuan ini. Rumah yang musnah, kem-kem yang telah musnah, didapati telah menyebabkan ramai yang kebuluran, dan kami bercadang supaya kita dapat mendapatkan sumbangan. Jadi saya mengharapkan masyarakat terus membantu. Sekarang kita akan bergerak petang ini dan kita akan pergi ke kampung-kampung di sana, terutama kampung di mana ramai orang pelarian Rohingya ini telah menetap di sana, dan keadaan mereka sangat tak. Sila teruskan sumbangan, insyaAllah MAPI akan memenuhi amanah tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.